yang mana daripada owner pemilik kereta menurut tanda tangan untuk bersetuju menarik kereta ke balai dan masuk ke workshop untuk diklaim insurankan kepada bengkel yang dilantik insurans. Tiba-tiba kawan passenger owner, contoh dua orang, kawan passenger owner ni ada contact workshop lain. Nampak? Workshop lain. Sedangkan orang kita dah tunggu di tempat kejadian dah 2-3 jam. Jam mana? 2-3 jam. Hujan lah, macam-macam lah. Jadi berlakunya workshop lain datang dengan cara tidak menghormati yang kita ni membantu dari segi pergerakan jalan raya, hantar ke hospital, membabitkan barang-barang dia tak hilang. Macam mana konsep yang mengatakan sama-sama cik makan tepi jalan ni yang tidak ada hormat menghormati contoh? Sebagai contoh ni, saya punya authorize lah. Company saya punya authorize, boleh baca sahabat saya, tak pandai sangat. Saya form 2 je. Dalam bahasa Inggeris, dia minta tolong Datuk baca. Saya tak minat baca. Datuk baca. Doktor. Biar saya habis. Tadi nak jawab pasal AJR tu, saya nak tahu juga pasal saya biasa nak selesai cara baik, cara paling adil. Pasal kita tak ada benda nak cover. Apa question AJR tadi? Datuk cakap, Datuk tak pernah tahu orang kita buat kerja macam ni. Betul? Okey, sedangkan pasal AJR tu, Abang Ali panggil siapa untuk backup Datuk dekat Kajang tu? Macam mana Datuk macam mana Datuk sebagai presiden tak tahu apa tentang proposal kerja? Dah kerja atas. Saya tanya Datuk, Datuk kena jawab. Abang jawab cakap tanya elok abang sikit hormat sikit. Saya hormat, minta maaf kalau saya terkasar. Okey. Saya voice up, kita nak live. Kita live. Okey. Kita live, minta maaf. Saya tak semestinya buat kerja cara tak payah. Jadi hormat sikit. Ya, Datuk. Jadi kalau saya kata tak tahu, memang saya tak tahu. Okay, tidak ada apa benda yang saya dibuat. Tapi ya, benda tidak menjadi masalah. Pasal saya bercerita tuan sekejap tuan, saya mencela minta maaf. Dalam majoriti yang kat sini semuanya Melayu. Dalam masa 10 hari yang video tu terviral, periuk nasi kita terjejas. Yang mana? Yang video Datuk dengan doktor buat. Dalam masa 10 hari yang dia cakap aksiden tu berlaku, bila video tu keluar viral, biok nasi kita terjejas. Semalam keluar. Start kemalangan tu, viral tu keluar. Sehinggalah metro. Sehingga metro, nasi kita terjejas. Dikatakan kita ni buat kerja haram. Ada metro. Ada. Sekejap balik komen area metro online. Bukan. Sebelum tu. Yalah yang 10 hari kemalangan tu. Punca daripada 10 hari kemalangan tu. Okey, video tu viral. Kita jejak periuk nasi kita. Viral pun kita tak, saya tak tahu lekuk ada yang macam mana ada. SOP PPIM keluarkan viral tu tanpa persetujuan Datuk. Memang tak tahu. Itu salah SOP Datuk. Itu dah melanggar SOP company. Saya sebenarnya mana sejak bila viral lakonnya video ni? Tapi maknanya kalau nak jejak pun hari ini dan seterusnya kita sebagai orang Islam, kita bukan halal dan haram kita Datuk. Kita bagi anak bini kita makan dengan duit yang halal. Allahu Akbar. Saya setuju, tapi saya nak tanya bila video tu keluar, siapa yang keluar video ke? Saya tahu dia sebenarnya mula daripada Datuk. Sebelum viral, kenapa tak panggil wakil kita Datuk untuk bincang? Yes. Sama dengar Datuk dari sini. Oi, nak dengar kita nak.